Hai, assalamualaikum semua. Terima kasih kerana bersama Projek Solo, dan hari ini saya berada di Jalan Kole, Kuala Lumpur. Jadi hari ini saya akan bawa korang semua pergi melihat sebuah rumah yang unik yang berada di tengah-tengah kota raya. Kalau korang nak tahu, inilah dia. Jadi inilah dia, rumah Abu Seman yang asalnya di Kedah tetapi dah berpindah ke Kuala Lumpur. Jadi yang peliknya, macam mana daripada Kedah boleh sampai ke Kuala Lumpur ni? Jadi kita akan ke dalam, ikut saya tengok-tengok rumah ni. Projek Solo. Ini adalah rumah penghulu Abu Seman. Rumah ini pada asalnya dibina pada sekitar tahun 1910 di daerah Bandar Baru Kedah. Jadi usia rumah ni lebih dari 100 tahun. Selepas penghulu Abu Seman meninggal dunia, rumah ini diduduki anaknya Ibrahim. Pada tahun 1980, Ibrahim pula meninggal dunia dan rumah ini terbiar dan tidak terjaga kesudahannya selama 15 tahun. Lama tu terbiar. Bermula pada 1996, Badan Warisan Malaysia dengan kerjasama FRIM telah mengambil alih dan membaik pulih rumah ini. Yang menjadi persoalan, bagaimana ia dibawa ke Kuala Lumpur? Jadi ini adalah kepakaran dari pihak FRIM yang menggunakan hikmat tukang kayu untuk membuka dan memasang kembali rumah tersebut. Yang istimewanya, rumah penghulu Abu Seman juga pernah diberi pengiktirafan antarabangsa, antaranya Anugerah Kehormat bagi Pemuliharaan Warisan Budaya Asia Pasifik UNESCO pada 2000 dan Anugerah Kecemerlangan Asianta pada 2003. Rumah ni di abandoned, maksudnya ditinggalkan. So ini flat asal rumah ni. So Ibrahim, which is anak dia, mendapat title sebagai penghulu after Abu Seman meninggal. Dan rumah ni belong kepada Ibrahim lah. Anak dia lah, Ibrahim. Tapi masa tu dia still lagi dapat title penghulu juga lah. Tapi bila Ibrahim tak ada anak lelaki, dia ada satu ruang untuk beranda. Macam beranda, ruang kosong. Dia very opening. And then dia ada office. So because rumah ni dimiliki oleh penghulu. Jadi dia akan duduk dalam bilik tu untuk menjalankan urusan-urusan sebagai seorang penghulu lah. Sebagai penghulu di sini. So for your info, all the furniture here is not belong to the original. Yang ni diubah suai lah semua. Kita finish sebagai ciri-ciri tahun antara tahun 1950, di mana ada meja, ada machine type when semua. When the British already here. Oh, so, I see. So this kind of element adalah. So kalau mungkin waktu Abu Seman itself, all the activities will be held on the floor. Why? Because this room, apart of dia jadi macam dia punya office. When there is intruder, there is somebody inside the villages that get caught. So they will, he will put it here temporarily. And then the judgment process will be outside. So this veranda is for the villagers to come. And also it's become a court area. So when there is a judgment, or like a judgment day, so the chief will be the guard, the judge. So he will stay at the staircase there. And then all the villagers who see the witness, dia akan tunggu kat depan ni lah semua. So semua orang akan duduk dekat sini lah. So ada ruang untuk orang duduk daripada luar juga untuk lihat the judgment and everything. And this entrance is only used for the men, not used for the women. And it's very low because you need to slightly bow to show respect to the owner. For respect to by tuan rumah lah. Dia tak ada lah. Dia akan cakap, kena hormat tau, kena hormat. Tak perlu. Dia macam, bye. Assalamualaikum.
Wow. Cantiknya. Rasa dekat beranda tadi ada kambing, binatang, burung. Yeah, yeah. Ada juga dekat situ, dekat waiting area tu. Rasa dekat sini. Yeah. Kambing punya ujung. Kambing yes. Pasu tu. Ah, so dia very a bit rare. Dia macam lain sikit daripada normal traditional. Jauh sikit daripada yang Melayu punya. Ah, yang biasanya kalau orang Melayu ukiran, yang ukiran orang Melayu yang biasa dalam Selangor area Belah Tengah, Belah dia mesti flower banyakkan. So macam ni is very intense dekat rumah ibu dia, daripada atas sampai ke bawah ada kambing. Ini tiang seri dia. Ini tiang seri dia. Sepatutnya biasa normal Malay culture tiang seri dia sama ada different size. Kambing, a bit bigger. Tapi this one dia agak luar biasa sebab dia cuma indicate dia when we dismantle, we found the coin and also the clothes on top there. So clothes tu ada tiga, merah, putih dan hitam. So merah tu courage, white purity, black mysterious power. So before Islam coming that we have the interaction with the nature, right? Yes. So then this kind of element is like now we not play anymore lah, because we already learned yeah. And we believe in one God. Okay. So and then why now we put each of the pillar with the floors? Because it's to avoid the friction from the ceiling to the pillar. So kalau pernah duduk rumah dulu, kalau dulu kalau kita lari je, mesti ada bunyi. Bunyi. Ah, yang macam kadang-kadang kalau nenek-nenek nak takut kan, cakap lah ha something. Iyalah. Jadi. Untuk tu tak adalah untuk sekarang. Kita letakkan ni. So untuk this one dipanggil rumah ibu. So ini biasanya ini kawasan rumah ibu lah. Kawasan main area rumah ibu. Jadi kita rumah Melayu dia tak ada specify this area is for the dining, this area is a living room, this area. So everything is very open. So we sleep here, we do activities here. Macam sini lah ruang tamu, sini lah ruang makan. Tapi ada certain people, macam contohnya dia nak datang orang yang family jauh, family dekat yang jauh, orang akan entertain dekat sini. So bagi makan kat sini. Dia express yes. Orang punya dia tetamu dia very lah. Lemah lembut lah. Cakap oh saya nak cepat ni lah. Macam tu lah. Dia akan sembuh lah saya. Okay. So we dia ni dalam ni ruang yang sekarang ni semua ruang ibu lah ni. Jadi dia panggil ruang ibu lah. Ruang ibu dia termasuk yang lah. Dekat sini lah. So dekat sini ada hiasan lah. Hiasan bitter nut set. Tak nampak. Jadi hiasan-hiasan sajalah. Oh ni hiasan sajalah. Yang ni memang kayu yang asal ke ataupun? Mostly kayu yang asal and ada juga replacement lah. Ada replacement juga lah. Kalau yang original memang dah reput dah pun kan? Dah almost dah reput juga kan? Tengok masa yang... Tak juga, rasak jugalah sebab kita tak adalah buat major replacement pun. Basically, tapi yang paling memang daripada rumah asal pillar ni. Pillar. Dengan flooring. Flooring eh. Windows. Ini dia pakai kayu apa ni? Saya lupa lah kayu tu. Tapi kayu. Dia punya kalau ikut bahasa macam ni nak cakap. Bahasa nama kayu tu saya tak pasti sebab dia ada banyak mix. Tapi kalau hardwood dia mid, this one medium softwood. Kalau floor windows is softwood, carving softwood. Kena tengok beli punya jenis-jenis kayu lah. Okay. So, kat sini rumah ni ada dua bedroom. Satu for the decorate with the normal decoration. Kita decorate when there is a wedding celebration. Yang ni, ni normal lah. Ni normal lah, maksudnya katil. Habis ikutkan katil ni pun untuk orang yang berusia. Kenapa untuk orang berusia? Mesti ada jadi katil. Orang betul lah dekat dalam family tu ada mak ayah dia umur
lagi tua lah. Hmm. So, diorang akan dapat bedroom. So, the others will be sleep on the floor. Untuk special. Jadi kita untuk special macam ada wedding lah biasanya. Itu biasalah kan. So ada sleep kat sini jujur. Gelap sebab lampu dah mati. For the woman, this whole area is called Selang Oriental Connection. You can see the power of the house and the main power of the house. Function of Selang, if something happened in the kitchen, like burning, we just pull this side because there was no nail and it just locked the wood together. Macam orang kita panggil tanggap yang dalam bahasa Melayu. Dia tanpa paku. Dekat sini, so if there is increasing numbers of the family, we just pull the wall, they make another flooring for the, and they have another room. Dia tambah-tambah lah. Tambah-tambah. So, we decorate this for the economies in Melaya. So, we have paddy, because this house belong from Dah. Yes. So, this one we have a tin mining, because this house that is located in Kuala Lumpur. And then throughout the country, we have rubber tapping. Rubber tapping. Ini pisau dia lah. Yang ni mendulang bijih. Bijih ya? Bijih timah. So, yang ni traditional way. Diorang ni antara, yang ni yang kayu, this one yang kayu juga. Kalau and then afterward, diorang pakai yang macam this one lah. Ada dia punya. Dia punya jentera. Ni ada perata-perata construction. This area called Selang, rumah tengah. So it consists of Selang and also dining area. But we will not say this is the dining area like a dining area, because after we eat then we roll back the mat. Yes. So, but when we eat, we will serve like this. Yes. But before that, it will be kosong je lah. Sebelum ada peralatan-peralatan ni, sama ada kita guna banana leaf, ada kita guna buluh, ataupun yang dibuat daripada tanah liat. Pinggan mangkuk dia pun daripada tak dia kau kan. Yang ni pinggan mangkuk ni dapat daripada tempat lain kan. Semua dari barang koleksi. Dekat rumah ni memang dapat daripada tempat lain. Yalah. Kita just like furnish accordingly and most of the item are donated ataupun kita beli sendirilah. Yalah. So this one agak untuk inset. Dalam tu diletakkan air di bahagian luarnya. Diletakkan di dalam bahagian dalamnya diletakkan minyak, bahagian luarnya diletakkan air. Jadi bila kita simpan makanan kat sini, kalau semut pun akan matilah sebab letak naik ke atas dia. Dekat belakang ni kitchen. So kita ada lagi satu entrance dekat belakang sana. So guys, we are not restore any wet kitchen. Wet kitchen will be outside the herb garden. So we just letakkan macam ni kitchen area. Selalu jadi letakkan semua stone so that bila diorang masak, heat tu macam slowly je transfer antara batu-batu. Jadi dia tak akan terbakar lah bahagian ujung. So kita akan ada yang bahagian agak cepat, tak tahu dah macam mana dia panggil apa. Tapi yang ni digunakan untuk para, letak para, para. Maybe kot para. Lepas tu diletakkan ikan kering ataupun diletakkan peralatan-peralatan masak lah. Okay. So tak ada kukuk kelapa di sini. Tak ada batu bilik. Tak ada dasar batu. Yang biasanya apa yang digunakan oleh orang dulu-dulu lah. Okay. Macam kelapa ini dia selak. Memang pakai kayu je kan. So dia ada double lock because for the safety. So if there is intruder, so diorang just boleh lockkan
salah satu lah. Jadi dah selamat. Sama juga yang kat depan. Dekat bahagian wanita. Jadi dia ada dua side. Oh, so ni, either or you can. Ni perempuan masuk ke sini lah. Ha, perempuan masuk ke sini, so lelaki tak boleh masuk ke sini. Any lelaki yang masuk ke sini bukan orang, I mean bukan lelaki lah. Family member. Ha, dia akan di-charge lah. So, melanggar peraturan. Ah, melanggar peraturan dan dia akan dianggap berceroboh. Okey. Jadi pada mereka yang ingin merasai nostalgia tinggal di zaman rumah tradisi ni, bolehlah datang ke rumah penghulu Abu Seman ni di Jalan Conley berhadapan dengan Hotel Royal Chulan dan bayaran dikenakan sebanyak RM10. Okey, jadi macam mana rumah Abu Seman ni? Unik tak? Ha, memang unik lah. Di dalamnya penuh dengan tradisi-tradisi warisan yang unik, yang masih mengekalkan tradisi orang Melayu kita, kan? Jadi rumah ni sekurang-kurangnya dapat dijadikan sebagai warisan yang ditinggalkan untuk generasi-generasi akan datang, kan? Sekurang-kurangnya bila rumah tu bolehlah, kalau rumah ada rumah warisan ni, kalau nak dirobohkan tu memang bolehlah, tapi semoga adalah badan-badan yang boleh mengambil rumah-rumah warisan ni dan didirikan semula untuk tatapan generasi akan datang. Jadi sekurang-kurangnya dia dapat mengekalkan khazanah warisan kita. Jadi saya rasa sampai di sini dulu untuk video kali ini dan insyaAllah kita akan jumpa lagi di video-video akan datang. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Project Solo.